Panen. Ini panen nih walaupun seperti ini. Nah, ini panen ini. Layu diambil biar cantik, biar nggak mengurangi yang belum layu. Nah, jadi ini masih dua, masih satu ini. Cempe. Di sini Belanda, di sana Cina. Tapi bukan orang Cina, bukan orang Belanda, hanya maksudnya di sini dulu di pinggiran ini, di sepanjang lokasi ini dari pojok sana sampai pojok sana panjangnya 45 ditanami dulu bakar ini tanaman bunga meladi China, bunganya putih ini yang kemarin ya, sama-sama bunganya putih tapi daunnya ada yang putih ada yang kuning. Ini tinggal satu pohon, sudah diganti dirombak, diganti pohon bunga sepatu yang daunnya sempit perawari, yang bunganya cantik daunnya juga berwarna-warni. Ini yang putih, itu yang merah. Dulu udah dibikin merah putih, tapi ternyata banyak yang hidup yang merah, yang putih kurang. Jadi warnanya didominasi oleh warna merah. Jadi kembali ke bagai. Ini bagai yang urutan ke-9. Ini yang nomor 8, yang 7, 6 sampai ke sana udah lenyap dimakan zaman. Yang 20 meter sana, yang di sana tadi yang 25 ini udah dipupuk 2 kali, nanti mau dipupuk lagi 3 kalinya, tiap bulan pupuk. Jadi kalau kemarin pupuknya ada di tiga titik sini, kalau sekarang satu titik. Bunga gantinya mulai pulih tuh, kemarin sempat kasih perawatan. Kalau ini ukulak-ukulak tapi daunnya memang seperti bunga aglonema itu, subsom jaipong, tidak kalah nih si khasnya. Kembali ke Belanda tadi, jadi ini jenis bunga melati
Belanda. Melati Belanda yang ini umurnya sudah 2 tahun lebih. Sudah rimbun, sudah subur, sudah banyak bunganya, sudah sekitar 3 bulan yang lalu itu ini rencana mau dimatikan, mau dibunuh. Kenapa? Bukan karena mati tidak sayang, bukan karena bosan, Bu. Tidak. Hanya karena merawatnya sudah agak kewalahan. Terutama itu tunas yang ke atas. Tunas yang ke atas itu sampai ke atap sana. Sulit. Belum daunnya. Jadi daunnya itu setiap harinya sampai 3 kali bersihnya. Tapi mengingat indahnya, cantiknya bunganya seperti ini, rasanya enggak tega kalau diganti di bunga. Makanya ini dipending dulu, udah 3 bulan rencana mau dipending dulu, jadi enggak jadi di bunga. Kasihan emang sekali, apalagi kalau pas daunnya banyak seperti ini. Biasanya kalau dihitung itu ada 100 lebih, ini perkiranya juga 100 lebih tangkai bunga. Nah seperti ini. Nah ini kalau apalagi kalau tadi malam enggak hujan, lebih cerah ini. Ini kan agak gelembung, agak kusut. Ini bunga yang harum, kalau sudah mendekati maghrib itu sudah aromanya semerbak, mewangi harum kayak bunga. Tapi beda sama aroma kenangan. Ya salim ngisi, kalau kenangan sebenarnya juga untuk pelengkap aroma di pagi hari sampai sore. Kalau ini hanya sore. Jadi ini panjangnya dari situ sampai pangkalnya sana ada kira-kira 10 meter nih. Woi getelnya. Bunganya. Ya kasihan kalau dibunuh. Anak minta dibunuh ini sudah minta untuk di. Mungkin kasihan merawatnya, tapi yang merawat masih ikhlas, masih rela kadang ini. Jadi sekali lagi dipending dulu. Dipending